judulnya judul Arno Barana itu nya Mbak ibunya ari kutekeun ku kelas bisa alo ibu kan gigi tes membuahkan hasil gigi tes tinggi tahun nya atuh sapala akas dina manuknya nya ibu mah pinter jantan ibu mah rajin membudidayakan manuknya lainnya manuk bapana jantan berangkalinya manuk ieu nya hewan jantan akas ibu pinter mah ayahnya ieu ibu pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sudah berada di Kampung Asem. Di sini kami akan mengunjungi rumah ibu aku sebagai peternak. Mari kita jalan yuk. Assalamualaikum. Neng, mama mana ayah? Umur. Oh, lagi daman. Iya, badan ningal manuk cina ibu teh watosna anu manuk cina ayeuna teh. Di paling mana bu ternak manukna? Oh, iya, kada ibu iya. Iya, di paling ibu sarang lampe anu di sore teh. Mangat. Iya, udah bikin kalian di atas sini lah. Udah mata-mata, juga beres pergi ke ini tuh ide. Itu deh, itu deh. Iya, ibu ternak apa ibu teh? Oh, ibu teh ternak manuk lakban cenah neng. Sekarang apa bu? Oh, palaknya rajin. Alhamdulillah. Kalian manuk. Iya. Lakbat saranan bu? Oh. Iya, bu. Bisa berkiam maknanya. Ibu alhamdulillah ibu mah tos gaduh lawang panten pami ngalobatkeun teh nya atos. Oh janten katun nu priok ge teh ka dieu ka dieu nyanak we ibu mah. Berarti ibu aya jodohna kana manuk mah nyebunya. Tos tiasa nyepet tinggi di sepet pametos netas samingun. Anak tos di sepet. Ka ibu kapungkur berguru heula teh atawa ibu di papantes. Abi mah ninggal we nu sanes. Oh sanes. Oh cetek Situasi nakirnya, jadi ayam besar kita beruntung pangitanya situasi kirman. Saya tuhnya ibu tina dua jodohnya dua bibit ibunya, jantan seur ibu rajinnya alhamdulillah. Penjualan atas dugi ke mana bu? Penjualan mana di Garut? Ini kan, ini si batu, terus kadepok.
logan seueur logna Bu? Opat. Seueur sabaraha ta biayana dugi ka sageung kieu? Mudah-mudahan selalu lancar, ibunya sehat ya Bu ya, panjang usia, harga manuknya sesuai yang diharapkan harganya Bu ya, ya meningkat harganya, tidak menurun seperti sekarang ini ya. Alhamdulillah begitulah kisah Bu Agus yang selalu rajin memelihara burungnya. Selain burung hewan, burung si bapaknya juga punya anak berapa Bu? Ibu punya anak 3 tuh. Ibu pinter, pokoknya ibu beserta bisa, sekarang saling buburungan, ibu paling pinternya punya. Terus juga ibunya. Yuk, kita lihat ke sana. Kamu Bu, kita namanya manuk pawak Australia. Oh, bentana manuk ini sekarang misalnya sih, kumaha Bu? Alat bagaimana? Kami cuma ngurut-ngurut, cuma serangnya. Ikan anak teh ayah jamu-jamu biasa ditinggal terus ayah cuma biasa bersiul kami dilatih mah biasa biri daun ya Bu ya kami dilatih mah Bu dari awal Bu waktu dari asal analog gitu itu terus ayah biasanya kan
Gimana main siwa? Siwa. Hargi juang lagi. Benteng paling tinggi mana? Benteng panglapet main apa? Panglapet paling dewasa mah, mau dewasa mah mau 200. Ya mah namanya biasa siwa. Biasa lepas di spek. Aina teh, alhamdulillah ibu, tapi sadaya sing jalan tanya ibunya. Amin. Saya ibu alhamdulillahnya. Dina modal 2 juta ibu jantan berkembang biak sebenarnya punya. Ibu awalnya 2 juta nya. Ibu dikasih ke dia teh. Mohon. Dikembangkan di kantina teh. Nah, ibu itu saya yang tak udah susah teh. 2 juta iya ibu. Mohon. Kita saja dana 2 juta bu. Misalkan lagi ya teh 2 juta. Ibu hapunten ngawabe waktosna sami-sami neng. Nah untuk kalian barangkali ada yang minat untuk membeli burung-burungnya bisa langsung datang ke Kampung Asem. Langsung datangi ke Ibu Agus ya Bu. Ya Asemwetan, langsung saja datangi Ibu Agus. Mungkin sekian saja perjalanan kita mengunjungi peternak burung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.